tuh sambel sama jeruk sama petai. Hai guys, saya ini tuh lagi mau bikin sambal goreng ya untuk buka puasa. Bumbunya ini pakai gula merah sedikit, garam, sama pecin secukup. Secukupnya ini ada bawang putih sama bawang bombay ya, karena gak ada bawang merah jadi saya pakai bawang merah. Bismillah. Duh, tinggalinnya menitos ngaruh sambal gorengnya sebentar deh, teh belum bulan nih buka puasa tuh. Assalamualaikum, sampurasun, bareng lagi sama kita. Nah, ini tuh hari pertama kita puasa dan kita mau ngucapin selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Nah, guys, jadi kita buka puasanya dengan menu sederhana ya. Jadi hari ini tuh ini tuh bikin oseng apa ini tuh ya, ada sayur bayam, sambal goreng, petai untuk lalabannya ini ada daun kemangi, ada ketimun, dan di sini Tayun bikin ini apa? Ikan kembung sama ya, perkedel. Perkedel, kentang. Terong. Dan seperti biasa Tayun itu kalau makan katanya ini yang mau konfirmasi dulu Cina. Kalau mau makan harus cuci tangan dulu gitu ya, jadi biar enggak repot itu. Enggak, jadi sebelumnya Tayun itu udah cuci tangan, tapi karena kita kadang gak sadar pegang apa ya. Jadi kita kalau mau makan cuci tangan lagi gitu ya. Oke gitu. Oke atuh ya, kalau begitu mah geus bare lu lapar. Kita mau berdoa dulu dan cuci tangan. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Itu apa buka puasa teh? Kita udah buka puasa sebenarnya ya. Udah ngemil dulu gitu. Jadi ini mah yang kedua kalian gitu ya. Ya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang kasadena. Ya, tuang kasadena. Buka puasa. Peuteuy. Aduh, peuteuyna nya mah nigara rada. Ini amis. Alhamdulillah. Itu bayam. Ya. Itu sambal sama jeruk sama petai. Lupa tuang kasadayana. Kamu ini mau petai? Kamu bukain ya aku. Banyak kayak ada yang mau. Kita buka dulu petainya. Sama petak. Ayo. Sama. Nah, sambal goreng ya. Hmm,
Betul, yang sambal aduk-aduk. Kamu nggak makan petak? Udah habis. Kalau makan petai mah sakilat, kalau teh mah teka rasa siapa mah. Pun ayam mah sa gebung, sa ikat, wah mantap. Petai lagi, ey. Petainya gede-gede, mantap. Kedengaran tuh dicoel. Jadi coel poho. Garing banget. Garing, enak. Hmm.
jeung teh sa bengkok. Yang ni jempe kena. Nikmat. Kan ulun perkelah baba. Ganti nasi sarua. Alhamdulillah. Habis. Oh, berapa pan? Wow. Aduh, yang sama lah. Nah. Betul ini yang hamur kedel. Cucuk. Beresik yuk. Eh. Tisu mananya? Itu. Alhamdulillah. Ikan kembungnya meresapnya bumbu nak meni gurih. Oh. Kalau itu coba. Uang. Alhamdulillah. Bedanya pas sama. Ikan sedikit gitu. Kan bulan puasa mah jadi si perut dina jero teh bekah jadi kabarian kenyang di bulan puasa mah. Jadi kalau misalnya buka puasa usahin minumnya air hangat dulu baru makan yang dingin.
namun coba bawa macam lah ngaleop hula pujit. Mau ini. Alhamdulillah. Belum ada mas pamal. Bis. Bis. Kalau aku mah enakan garing. Garing? Jadi saya gitu kering. Alhamdulillah. Habis tapi kalian nanti enggak bersih itu. Kayak sambal sedikit lebih banyak. Mana air? Kuma suara. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Tinggal sambalnya sedikit lagi sama ini daun kembangi lalabannya. Ini bisa buat besok lagi ya buka puasa untuk lalabannya. Kalau untuk ya buat sahur. Kalau untuk sambalnya ada sedikit lagi, kita nggak bisa ngabisin untuk se ini karena perut kita kan masih kosong gitu ya. Kalau ini mah jadi belum merenak, orang Sunda macenah belum pas. Nanti kalau udah merenak mah ya dihajar gitu ya sa coek mah. Udah aja. Udah ya. Dan buat kalian terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Apa ya? Persiapan tarawih. Ya, bentar lagi ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.